Abis Ipul, abis jatuh semua. Lah kan Ipul bawanya dua. Ipul belinya berapa biji? 2 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Yang jatuh kanan? Tinggal satu. Iyalah. Anak pinter juga nih kayak ini. Anak papi udah pinter. Kenapa gue jadi bek? Biarin aja sekarang papi lebih sayang sama si Ipul. Banyak sama Ray. Bang, ini kejepit. Sekarang lu kasih tahu teman-teman lu itu, hah? Di mana markasnya? Ah, Bang, ayo dari tadi sendirian. Eh, lu jangan bohong lo ya, hah? Lihat aja penampilan lu. Kamu ini pengemis, lihat tuh, pakai pura-pura sakit. Bang. Alah, enggak usah bohong. Udah, bawa aja dia ke kantor. Udah bawa. Om, Bang. Aduh. Sakit banget ini. Nah, lu, itu bukannya si Rohmat, anaknya Papi Jaja. Kenapa jadi pengemis dia? Pengap juga makan di kostum. Mendingan gue balikin deh. Aduh, ada orang yang minta tolong lagi. Terpaksa deh pakai kostum ini lagi. Yang punya kostum, pinjem lagi ya. Tolong! Bener apa yang lo omongin? Bener, Pi. Papi kan orang kaya. Ayah nggak nyangka, masa anaknya jadi pengemis jalanan? Salah tangkap kali. Ilah marmut yang datang. Marmutnya gue sedot. Gue denger berita di TV-TV. Bisanya lu kaya karena anak lu ngemis kan? Tuh, lu kelewatan banget lu. Lando, lu kan tahu gue di Jakarta. Lu tanda gue banyak, kontrakan gue banyak, ngapain jadi nyalain gue begitu. Lu namanya tu uzon lu. Su, bukan tu. Su. Le mulut lu panjang su, bisa lu kan tu. Kamu boleh begitu lu. Terus anak lu emang kenapa? Ditangkap. Ama? Itu katrip. Bahasa. Ada apa nih? Permen, ya super semen, apa sih namanya, temen? Lu, Beh, ini superhero. Oh, superhero. Tolongin dong anaknya Papi Jaja ditangkap sama Katrip. Yaudah, Pi, tenang aja, ayo cari dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, tulangnya sampai kemari. Kayak gua masih muda begitu tuh. Apaan lu masih muda kagak bisa lari. Pak Beri? Kenapa Pak Beri? Assalamualaikum. Aduh. Pak Beri. Aduh. Gak apa-apa, cuma muntah aja. Im, habis makan bubur tadi. Pak Beri kenapa? Itu, tadi Pak Beri habis makan bubur. Sekarang malah muntah-muntah. Pak Beri, kita ke dokter aja yuk. Tuh, muka Pak Beri udah pucat banget soalnya. Nah, gak apa-apa, Dek. Gak biasa gini, mah. Udah bikinin itu aja. Jahe dikeprok, kasih madu, biar nanti saya minum, ya. Yaudah, Pak Beri, ayo pamit dulu ya. Nyari jahe sama madunya sekalian nih. Im, jagain Pak Beri dulu ya. Bang Deddy nyari madu dulu sama jahe yang dikeprek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emangnya ada, Neng? Oh, ada Bang di dapur. Kalau gitu biar Laila aja yang bikinin ya. Bang Deddy ikut ya. Bantuin ngebikinin obat tradisionalnya. Oh, iya. Boleh. Thank you.
Itu kenapa tangan? Sakit, Pak. Aduh, gak sakit, Pak. Bener, Pak. Gak sakit, Pak. Sakit, Pak. Aduh, Pak. Sakit, Pak. Pak. Sakit. Sakit apanya, hah? Kamu mau bohongin saya? Sana! Kamu, maju. Buka! Aduh, aduh. Kamu ini. Ah, aduh. Sana! Kamu, sini. Ayah! Udah maju! Pak, pelan-pelan. Pelan-pelan dong. Buka perbannya. Masa saya bohong sih, om? Saya udah lagi segini, om. Masa dibilang bohong? Eh, kamu jangan ngeyel ya? Atau kamu saya hukum? Dikenakan kasus penipuan. Kamu pura-pura sakit. Minta balas kasihan sama orang-orang untuk demi uang. Masa saya bohong sih, om? Saya beneran, om. Nggak bohong. Ini aja saya baru pulang dari Cimande nih. Dipijit. Masa saya bohong sih, om? Itu alasan basi. Udah, buka perbannya. Cepetan, cepetan! Jangan nyalet! Gimana Pak Beri? Udah mendingan belum badannya? Aduh enakan, Dek. Mantap bener jahe buatan kamu, Dek. Bukan Dede yang bikin, Neng Lela. Oh, pantas. Yaudah, Pak Beri lanjutin aja istirahatnya. Gak usah mikirin apa-apa ya. Aduh anak-anak gimana deh? Pak Beri tenang aja. Urusan anak-anak biar sama Layla aja. Aduh makasih ya Layla. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, ayo tinggal dulu ya. Iya, iya. Hai. Pak, ini apa nih? Pada manyun semua. Nih, kenapa mukanya pada cemberut gini? Pak Beri sakit, Kak Dinda. Iya, Kak. Tadi aja Pak Beri sampai muntah-muntah. Kasian banget. Ya Allah. Dek, katanya Pak Beri sakit ya? Iya, Din. Cuman Pak Beri lagi istirahat. Adik-adik, jangan pada berisik ya. Biar Pak Beri tidurnya rada tenangan dikit. Tadi katanya parah banget sampai muntah-muntah. Udah dibawa ke dokter belum? Itu dia, Din. Pak Beri gak mau dibawa ke dokter. Katanya sih dia mau obat ramuan tradisional. Oh gitu. Tapi kalau ramuan tradisional cocok, Dek, itu manjur loh. Mudah-mudahan aja, Rip. Doain aja ya. Rif, gue boleh pinjam kamera lo bentar gak? Ya deh. Dek, ikut Dinda ke depan yuk bentar. Dinda mau ngomong. Iya, Din. Iya, itu Dede, Din. Oh, jadi Spider-Man itu kamu? Kenapa, Dek? Jangan kenceng-kenceng. Ntar kalau orang denger, bisa berabe, Din. Oh iya, maaf-maaf. Dina senang banget. Dina pikir ada superhero lain selain... Capek kan? Capek kan? Masa ada pengemis ganteng kayak gini? Bener kagak? Beda, kastanya beda, Bang.
Ada doang belakang no, ya kan? Mana tahu. Udah, kamu ngaku aja. Mangkalnya di mana? Saya tuh nggak mangkal. Orang dia yang ngomong, dia yang mangkal. Saya mah kagak.